inspirasi dari kisah aku sendiri, bahwa aku sedang merasa kayak ada yang melengkapi, jadi kayak ada yang membantu untuk melupakan masa lalu, dulu masa lalu aku yang kurang baik gitu. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang, keliru akan cinta. Kembali lagi bersama Mahal ini di single kelimanya. Kali ini kita lagi syutingnya tapi KS aja, dulu kan MRR, SR gitu kan, sekarang KS. KS. Paling kalau ngomongin opsi, mukanya rapuh tapi kerutannya dikit. Oh iya. Sempurna ini tuh adalah single kelima aku, yang dimana single ini tuh sekarang solo. Soalnya gengs, itu pribadi aku, ya sama sih kayak single-single aku sebelumnya juga. Semua aku tulis berdasarkan apa yang aku alami gitu. Jadi ceritanya tentang menemukan seseorang yang baru dalam hidup kita yang memberikan cahaya cinta gitu aja. Memberikan cahaya cinta dalam hidup kita yang tidak yang menghilangkan kekelaman itu. Karena cerita itu kan kayak dia tuh seorang perempuan yang memiliki kekelaman dalam hidupnya. Nah. Berpacaran itu enggak, tapi lebih ke masa lalunya dia yang kayak menyeluruh gitu, dia yang sebagai penulis, sebagai pencipta juga gitu. Di single-single yang sebelumnya itu aku nulis kan, nulis doang gitu kan. Tapi kali ini aku juga ikut dalam pembuatan songnya, guys. Berbeda sedikit karena biasanya galau banget. Tapi ini sebenarnya galau banget sih kalau kata aku. Kayak aku juga tadi juga pas MV juga sempet nangis. Lebay banget emang setiap MV Mahal ini nangis. Mungkin pesan buat teman-teman yang dengar gitu dari lagu ini adalah, dimanapun keterpurukan kalian pasti ada semangat di dalam situ gitu. Jangan salah semangat, intinya keterpuruk apapun itu pasti nanti akan ada sesuatu yang, seseorang atau sesuatu yang bisa nyemangatin kalian lagi.